nyamprok. Bagus. Menanggapi itu. Bagus. Saya enggak akan nyerang personal. Yang kemarin juga menurut saya enggak personal juga. Yang Pak Anu, Pak Ganjar. Iya, Pak Ganjar kemarin. Tidak personal dan tidak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan waktu itu. Kan minta ke terbukaan anggaran. Rahasia negara itu misalnya temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat vital. Nah itu namanya rahasia negara. Kalau bertanya, ya gimana tuh anggarannya kemarin? Kok katanya bekas? Gitu aja. Tidak usah, itu bukan rahasia. Dijelas tidak bekas atau bekas tetapi ini. Anggarannya kan gitu aja, biar publik tahu. Menurut saya tidak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin. Coba saya minta tahu yang mana yang rahasia negara. Kan semuanya nonton apa rahasia negara yang kemarin harus diminta oleh salah seorang capres lalu kemudian harus jadi. Itu semua hal yang milik publik dan sudah menjadi berita. Gitu. Tidak ada. Dan kalau saya tidak punya rencana apa saling serang personal untuk apa itu kekanak-kanakan. Dan saya tidak perlu menyiapkan diri juga, kurang kayak gitu tuh kan tidak bisa dipersiapkan kan, itu wawasan yang melekat. Kalau saya siap-siap juga nanti yang ditanyakan lain kan tidak ada gunanya. Ya paling baca-baca koran, ada teman memberi masukan dia, tapi persiapan khusus tidak. Prof, berarti benar ya Prof?